Assalamualaikum korang. Okay, hari ni Cok Yan nak review satu barang yang baru je sampai semalam and Cok Yan baru sempat nak review, nak unboxing hari ni, okay? Jom kita tengok barang apa. Okay, Cok Yan nak unboxing ni. Semalam Cok Yan baru dapat, Cok Yan order daripada Shopee. Air fryer Philips model ni HD927091. Okay, actually Cok Yan dah ada dua air fryer, satu Sugawa tu Cok Yan dah lama belilah, dan satu lagi Innofood tu Cok Yan ada buat review sebelum ni. Korang boleh scroll ataupun nanti Cok Yan bagi link dia. Sebab Innofood tu dia berbentuk oven, dia air fryer oven. So kali ni Cok Yan beli satu lagi yang basket macam ni. Ni basket. Sebab yang sebelum ni Cok Yan pakai Sugawa tu, dia manual. Innofood pun dia manual. Dia jenis yang analog, pusing-pusing tu kan. So kali ni Cok Yan pakai, Cok Yan teringin nak rasa yang digital punya, dan ini saiz dia besar, XL. 6.2 liter. Okay, Sugawa tu 4 liter. So far Sugawa alhamdulillah okey, coating semua okey, tak ada masalah. Tapi Cok Yan tambah satu lagi untuk buat kerja. Okey. So jom kita buka. Oh ya, sebelum tu Cok Yan nak bagi tahu yang ni Cok Yan beli dari Shopee, kedainya nanti Cok Yan bagi link. Lepas tu harga dia dalam RM479 macam tu. Lepas tu dia ada voucher RM20 tau korang. Tapi ada postage lah. Postage dia ke Cok Yan ni, dia daripada Selangor tak silap Cok Yan, sampai ke JB ni RM16 lebih. Tapi ada kedai lain dia mahal sikit, dalam RM500 lebih, tapi dia dah including postage. So ni Cok Yan ambil sebab dia murah sikit dan dia macam biasalah preferred seller. Okay, jom kita buka. Dia datang semalam, dia siap bubble wrap tau. Bungkusan dia memang cantik. So ni pun dia ada macam ni, bungkusan macam ni. So Cok Yan nak unboxing. Cok Yan sebenarnya tak sabar nak buka semalam lagi, tapi sebab Cok Yan tak sempat. Semalam Cok Yan ada banyak kerja, nak postage barang apa bagai. Hari ni baru Cok Yan sempat nak buat video. Ni dia punya function dia. Frozen snack, cake, meat, fresh french fries, chicken, grilled vegetable and fish. Yang Cik Ayah tahu, model Philips, air fryer Philips ni, kualitinya bagus. Sebab Cik Ayah ada masuk dekat group, dekat Facebook kan, yang air fryer Malaysia tu. So far dia orang share brand Philips. Alhamdulillah. Tapi yang ini bukan yang twin turbo tu tau. Yang twin turbo tu mahal agaknya. Yang kalau twin turbo kita masak tak payah nak balik-balikkan kan, katanya lah. Cok Yan tak pernah lagi cuba. Tak ada pun bendanya nak cuba. So yang ni Cok Yan beli yang biasa-biasa. Yang ni still kena balik-balikkan, tapi boleh lah. Sebab basket dia besar. Dalam dia macam ni. Ini ada dia punya manual dia, HD927X ni. So okay. Ibu, don't disturb. Okay. Okay, tak ada apa-apa. Tutup. Okay.
sekarang. Okay, macam ni. Sekejap eh. So ni, tapi ni ada tape. Kena buka dulu tape dia. Color hitam. Philip dia kebanyakan model dia warna hitam. Basket dia. Nampak ni, besar korang. Ha, boleh masuk seekor ayam. Ikan pun boleh berekor-ekor. Hey you, cuba jangan kacau. Tengok ni. Nak buka basket dia. Macam biasa, tolak ke depan. Boleh buka. So dalam ni keluarkan. Nanti Cik Ayah buat video try masak guna air fryer Philip ni. Tengok ni dalam dia macam ni. So yang Cik Ayah suka model ni, dia bila kita setengah masak, setengah dia tengah masak tu, dalam setengah perjalanan masak kita buka, dia automatic off. Ya Allah, hai. Tengok ni budak ni. Eh. Budak ni, budak kecil. Turun. Bahaya, bahaya. Bahaya pula. Sebab tu nak masak dia orang tak boleh ada kat dapur, tengok ni. Hi, my name is Loki. Okay. Lagi satu, coating dia. Cik suka macam non-stick. So, dia metal eh. Sebab ada model yang tepi ni plastik. Then, kalau kita masak, dia akan cair. So, that's why bila beli barang elektrik, insyaAllah Cik suka yang ada brand sikit eh. Okay, jom kita try on. Okay, ni Cik Ayah dah on switch. Dia akan keluar tanda macam ni. So, jom kita tekan. Haa, ni. Nampak tak? Belakang ada cahaya kan? So, yang ini. Ada gambar ikan. Ayam. Ni french fries. Ni french fries yang dah frozen. Tinggal masuk je ni cake. Ini apa je? Ni nanti Cik Ayah try lah buat masak-masak guna ni. Cik Ayah buat video, okay? Hari ni Cik Ayah just unboxing je dulu. Okay? So korang boleh lah try beli. Untuk yang siapa-siapa yang nak dapatkan. Sebab actually Cik Ayah dah sebelum Cik Ayah beli tu, Cik Ayah try juga cari review sebanyak mungkin. Kita takut tersalah beli lagi. So yang ini alhamdulillah feedback semua okay. And besar tau korang. Korang sendiri nampak tadi kucing pun boleh masuk kat dalam ni kan. Maknanya dia besar. Basket dia. Ini saiz XL. Dia ada satu lagi yang XXL. Tapi yang itu harga dia lagi high lah kan. Okay korang, Cik Ayah lupa nak bagi tahu yang pasal dia punya ni. Ni dapat dia punya warranty card dia. Pembelian kita. Ini dia punya manual eh, cara nak bersihkan yang dia tunjuk kat dalam ni. Macam biasalah manual kan. So yang ini dia punya warranty card dia. Cara untuk kita register ke apa ni boleh tanya kepada seller dia lah. Macam Cik Ayah, Cik Ayah biasanya beli barang elektrik, alhamdulillah setakat ni belum ada apa-apa masalah. So yang ini nanti Cik Ayah akan refer kepada dia punya seller. So, harap-harap model yang ni okey lah. Sebaik Sugawa. Cuma Sugawa tu dia dia kecil. Dia apa 4.0 liter je. Jadi, untuk masak ayam kita, ayam yang kecil. So, yang ini besar. Besar. Nampak dia punya design pun macam ni. Cantik. Metallic. Black metallic. Okay. So, jomlah korang kita sama-sama beli Philips
Okay. Nanti kita boleh tukar-tukar menu, tukar-tukar resepi kan. So jom. Kita nanti Cok Ai bagi dia punya link seller, okay? So, thank you korang untuk tonton video ni. And nanti Cok Ai masak, Cok Ai try guna ni, okay? Hari ni Cok Ai tak sempat nak review lagi masakan dalam ni. Okay, see you. Thank you korang.